Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun festival literasi di Ubud Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton. Oke okay, Mbak Lela, uh, terima kasih udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kami. Jadi ini kami akan membicarakan tentang novelnya Mbak Lela yang terbaru, yang namaku Alam. Aku juga baru sempat beli beberapa hari yang lalu. Hmm. Dan khusus untuk podcast ini aku ngebut baca, lumayan lah udah dapet 100 halaman kurang lebih ya. Okay. Dan dari yang satu halaman pertama yang ku baca itu, aku sebenarnya sangat menikmati membaca novel ini Mbak, hmm. karena... Latar belakang alam sama latar belakangku agak mirip karena latar belakangku juga dulu agak trouble. Mm. Yang asal usul troublenya itu adalah dari keluarga, mm. keluarga yang broken home. Uh, tapi dari latar belakang pengasuhan yang troubled itu ketika aku masuk sekolah aku juga jadi anak yang troubled Akhirnya mm. dan akhirnya aku merasa sangat kesepian gitu mm. karena di keluarga aku gak bilong, di sekolah aku juga gak bilong. Si alam juga kurang lebih demikian. Namun dia menemukan penghiburan dari buku gitu. Hmm. Jadi dia senang hmm. banget ke perpustakaan dan hmm. dia justru malah yang jadi kebahagiaan terbesar dia adalah ketika dia bisa membaca buku berjam-jam tanpa diganggu sama sekali gitu. Hmm. Itu juga aku juga mengalami seperti itu waktu aku masih remaja. Hmm. Hmm. Nah, menurut Mbak Leila tuh peranan sastra atau buku eh, terutama di kehidupan anak-anak yang troubled itu hmm. tuh seperti apa sih? Sebenarnya menurut saya peranan sastra untuk masyarakat umumnya penting banget gitu ya uh, karena saya percaya betul ya uh, sastra tuh bukan cuma sekedar memberikan jagat baru yang imajinatif untuk pembacanya juga bukan sekedar seperti memberi doping kepada kita karena kita jadi ketagihan terus nggak kepengen selesai uh, kita benar-benar betah gitu ya kalau bukunya bagus kita kan betah di dalam jagat imajinatif itu tetapi menurut saya novel sastra yang baik atau karya karya puisi yang baik itu juga memperhalus budi gitu loh budi pekerti kita mereka tidak pernah secara langsung mengajarkan atau secara pedagogi gitu ya mau, mau apa uh, memaksa kita untuk uh, melakukan sesuatu atau bertindak moral gitu tidak tetapi melalui karakter-karakternya kita kemudian uh, merenung setelah membaca itu akan memaksa kita merenung, berdiskusi, membahas dan kemudian apakah kita mungkin akan bertindak atau tidak itu uh, sesuatu yang uh, bisa didiskusikan ya setelahnya, tetapi sastra itu benar-benar menurut saya e, untuk semua orang nggak harus yang troubled aja, untuk semua orang tuh dia benar-benar e, satu dunia yang sangat berbeda dengan e, kenyataan e, pembacanya. Nah, karena dia menyajikan sesuatu yang begitu berbeda, satu jagat yang imajinatif, mau nggak mau para pembaca yang troubled in their lives, apakah itu remaja, apakah itu dewasa, apakah dia anak-anak atau dia uh, uh, berusia lanjut, itu jadi mempunyai escape. Tetapi escape yang positif bukan escape seperti drugs atau seperti you know hal-hal yang kemudian akan membuat mereka uh, jadi tidak sehat, kemudian bisa jadi mati, enggak. Escape yang kemudian membawa me me melarutkan mereka kepada satu uh, cerita yang terus nantinya setelah selesai memang mereka kembali ke realita tapi sehatnya itu adalah mereka kemudian akan berpikir, mereka akan mendiskusikan. Mereka akan kemudian barangkali uh, rasa bahasanya itu akan menjadi lebih baik karena telah membaca 700 halaman Karyanya Orhan Pamuk misalnya atau uh, 800 halaman cerpen-cerpennya uh, apa namanya Alice Munro misalnya misalnya ini salah satu atau siapapun uh, puisinya Sutarji Kalzumahri barangkali it doesn't matter whom... pokoknya uh, itulah yang saya rasakan juga ketika masih kecil uh, sampai sekarang setiap kali saya menyelesaikan atau even di tengah aja saya merasa ada Bukan hanya escape ya, tetapi juga ada elemen penyembuhan gitu ya. Saya lelah, saya kesel, saya capek or even uh, down about sesuatu, tapi begitu baca kita jadi enak gitu, kita jadi lebih imbang lagi perasaannya gitu. It doesn't matter bahwa bacaan kita juga bacaan yang sedih, nggak apa-apa. Tapi itu karena sebuah apa jagat lain gitu dimensi lain kalau aku merasa gitu begitu baca dimensi lain nah jadi pertanyaanmu ketika apa sih peran sastra kepada mereka yang troubled menurut saya sih ya pada dasarnya semua orang troubled loh bukan hanya mereka yang broken home atau mereka yang seperti dalam halnya alam ini dia udah dia both ya broken home and dia anak tapol ya kan eh uh, yang Kelihatannya sempurna, tidak broken home, happy happy go lagi juga sebenarnya mereka juga disembuhkan atau dibuat seimbang oleh sastra. Menurut saya, ya. So it is uh, consumed by everybody, not only mereka yang memang specifically membutuhkan gitu ya. Tapi I think everybody to needs to read, ya. Itu itu uh, apa ya? Sesuatu yang saya percaya bahwa someone needs to 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 read uh, literature as much as someone juga need to listen to music. Kalau misalnya hidup kita nggak ada musik, nggak baca sastra, waduh, betapa banyaknya kehilangan yang dia rasa, yang yang dia tidak ketahui bahwa dia telah miss uh, begitu banyak keindahan keindahan dalam hidup menurut saya. Jadi kan sebenarnya novel ini temanya adalah coming of age, eh uh, dan si tokoh utama yang coming of age ini juga seperti yang sudah Mbak katakan sebelumnya memiliki beberapa beban-beban khusus yang dia sandang gitu yang membuat mungkin proses coming of age-nya jadi lebih sulit ya. Betul. Atau... Karena mengalami diskriminasi, ada beban trauma kolektif. Nah, aku mau nanya sih Mbak so, uh, ter terkait dengan proses coming of age atau uh, trauma kolektif mm. ini. Mm berdasarkan pengamatan Mbak sendiri dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang membedakan orang-orang yang bisa melampaui trauma yang dialami entah itu trauma personal atau kolektif dengan orang-orang yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya mengulang-ulangi pola yang sudah dipelajari dari yang sebelumnya gitu. Oke, jadi nah, maksudnya uh, ini trauma dari personal life mm -mm. dari ya kan karena dari family mm -mm. sementara kalau yang ini dari state Iya, gitu tapi juga ya? sebenarnya trauma yang dari family itu juga secara nggak sadar kan dipengaruhi oleh konteks politiknya betul, juga. Betul, kan? betul. Ya, ya uh, jadi pertanyaanmu adalah apa yang membedakan dua itu? Sebenarnya kan kalau kasus yang kedua yang kamu sebut ya, misalnya drunken father who hits the kids or ya atau hits the wife atau mungkin bapak atau ibu yang verbally abuse anaknya atau mungkin juga ada keluarga yang entah pamannya atau teman bapaknya atau teman ibunya yang abuse ya uh, anak uh, anaknya misalnya gitu ya itu kan semua hal-hal yang terjadi di dalam lingkup keluarga ya kan lingkup keluarga besar bedanya dengan kalau yang dialami Alam di mana dia adalah anak tapol uh, ini Efeknya mungkin sama sama skarnya sama ya besar ya saya saya, saya nggak tahu sama atau tidak tapi lukanya sama-sama uh, yang satu dari entah dari pamannya atau dari bapaknya atau dari ibunya yang verbally abuse kemudian yang ini adalah orang-orang generasi kedua atau ketiga yang mendapatkan siksaan sistematis yang memang sudah dilegalisir oleh Pemerintah di zaman Orde Baru. Karena ada ada kebijakan yang dikeluarkan yang disebut bersih diri, bersih lingkungan. Yang namanya bersih, bersih diri kan itu orangnya. Jadi entah ayah atau ibunya yang dituduh terlibat dalam uh, uh, tragedi 65. Tapi kalau anak-anak dan cucunya itu kan yang disebut bersih lingkungan. Dia keturunan, anak atau cucu, tapi... Mereka itu di, tetap dihukum atau di, me, mendapatkan e, terkena oleh polisi mereka tidak boleh bekerja di ABCDEF gitu. Nah seingat saya e, ketika adanya e, kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan itu, itu kan di tahun 80-an dikeluarkan oleh pemerintah itu, diartikan dia tidak boleh bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan uh, atau tidak boleh berprofesi yang berhubungan dengan publik. Jadi dia nggak boleh jadi guru, nggak boleh jadi wartawan, apalagi dia nggak boleh jadi pastor yang berkhotbah, obviously. Kemudian dia pokoknya nggak boleh yang bekerja yang langsung berhubungan dengan publik karena dikhawatirkan akan menyebarkan ajaran-ajaran ideologi yang sudah dilarang di zaman itu. Nah, itu bedanya dengan uh, abuse yang personal yang dari bapak atau ibu atau entah siapalah saya nggak tahu, pokoknya dari lingkup keluarga. The other thing, uh, karena saya juga bertemu dengan banyak kawan yang seperti itu, they can Go out setelah dewasa, setelah bahkan ketika mereka SMA pun mereka bisa bisa ada gitu yang oh untung aja saya terus akhirnya sekolah di Jakarta jadi jauh dari ya atau mereka bisa keluar dari rumah itu ketika mereka kuliah atau pokoknya mereka bisa menjauh if it's possible kadang-kadang nggak juga karena mungkin kalau yang perempuan disuruh kawin dan sebagainya tapi uh, masih ada harapan gitu untuk untuk mencoba Uh, apa menjauh dari uh, lingkaran toksik itu ya sementara kalau ini nggak bisa karena itu it's a policy dan di zaman itu nggak ada yang pernah tahu bahwa orde baru akan berakhir never ever kita pernah bermimpi bahwa orde baru akhir, akan berakhir 98 enggak kita menyangka itu kayaknya bakal selama lamanya karena it's so powerful mereka dulu powerful sekali gitu jadinya ketika uh, itu ada kebijakan-kebijakan Semacam itu yang represif. Bukan hanya terhadap tapol ya. Tapi kepada masyarakat. Kan misalnya buku. Itu tuh ngeri banget loh. Kalau nulis uh, dengan bebas. Nggak bisa kan gitu. Karena ada kejaksaan agung. Yang punya wewenang untuk band. Sekarang kan nggak ada. Atau kalau kita mau pertunjukan. Seperti betapa sekarang di Ubud Writers ini. Orang bisa aja pentas apa aja yang kita inginkan. Kita bisa aja menyanyi. Apa yang kita inginkan. Nah kalau di zaman itu pertunjukan dan apa itu izinnya itu panjang sekali panjang sekali mau bikin film itu izinnya panjang sekali ke departemen apa ministry of information skripnya harus dikirim terus semua uh, orang-orangnya harus jelas gitu siapa sutradara siapa pemain nanti mereka bisa aja nolak nggak ngasih izin kalau sekarang kan kita mau bikin film bikin aja gitu loh justru sekarang tuh lebih uh, lebih apa ya Mungkin censorshipnya tuh kita lebih ngeri sama masyarakat daripada sama pemerintah gitu loh. Nah kalau di zaman itu jadi represi kan tidak hanya kepada uh, tapol anak tapul tapi kepada seluruh masyarakat gitu kan. Nah jadi perbedaannya itu ini state kalau ini apa uh, personal gitu loh ada bapak yang seperti itu, ibu yang seperti itu atau paman yang gak beres atau you know hal-hal uh, yang kemudian mudah-mudahan anaknya bisa punya kesempatan untuk pergi aja dari lingkaran itu gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak ya seperti yang kamu bilang akan uh, jadi cycle lagi, dia akan melakukan hal yang sama kepada anaknya. Itu benar, itu sering terjadi. Tapi ada banyak sekali yang saya kenal, kawan-kawan saya yang justru memutuskan lingkaran itu dengan menjauhkan diri dari lingkaran itu. Itu ada beberapa rekan saya yang 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 bercerita sama saya bahwa I left uh, the kampung uh, dan kemudian saya sekolah dan uh, saya hanya sesekali uh, apa uh, bertemu dengan keluarga karena itu tempat neraka buat saya dulu gitu loh tapi saya tahu itu tidak tidak selalu terjadi seperti itu karena kadang-kadang si anak disuruh kawin gitu dipaksa untuk kawin gitu dan dan ya udah akhirnya jadi memang menjadi lingkaran gitu ya jadi ini kayaknya saat terbaik untuk melanjutkan pertanyaan ke soal stigma te terhadap keluarga eksapol uh, keadaannya apakah sudah berubah Ma? meskipun secara legal itu sudah tidak lagi uh, sistematis ya mungkin kalau kesehariannya Mesti tanya sama rekan-rekan, uh, ya, anak-anak generasi kedua, gitu ya. Uh, karena kalau kesehariannya, saya kan nggak terlalu mengikuti, tapi yang dari wawancara saya, uh, jelas hal-hal yang uh, dulu diberlakukan seperti KTP harus ekstapol, gitu, atau uh, kalau mau ngelamar kerjaan, harus ada bebas. G 30 S gitu dan kalau misalnya bang kerjaan kemana atau bahkan sekolah kalau misalnya dia anaknya gitu itu akan jadi persoalan gitu ya uh, itu sekarang udah enggak uh, setahu saya mereka kalau mau kerja atau mau sekolah ya udah lamaran biasa CV uh, berdasarkan merit gitu kalaupun ada nepotisme nepotisme itu itu ya itu udah urusan perusahaannya ya kita nggak uh, udah nggak ada urusan sama politik gitu kalau itu jadi hal-hal uh, seperti itu kita harus kasih kredit ya pada reformasi. Saya saya tahu bahwa sekarang banyak juga kritik kita, saya termasuk saya terhadap uh, what's going on dengan reformasi setelah uh, sekian puluh tahun ya di tahun 2023 ini kita sudah mulai uh, uh, worry dan wanti-wanti gitu loh kok kayaknya kita mau balik lagi nih ke ke arah masa lalu gitu ya, ngeri juga. Namun Uh, karena pertanyaanmu adalah apakah mereka masih mengalami itu, kalau yang betul-betul uh, sistematis uh, yang diperlakukan secara tertulis secara resmi oleh pemerintah enggak. Tapi ini kan stigma, kata-kata ideologi, kata 30 September dan seterusnya itu masih jadi hantu ya, masih menjadi sesuatu yang... Aduh kita ngeri gitu ya. Kalau mau ngomong kita tiba-tiba jadi mesti suaranya lebih kecil gitu, takut nanti ada apa-apa antar kita dituduh gitu. Padahal saya yakin orang juga nggak terlalu nggak nggak tahu juga gitu apa sih arti dari ideologi ideologi itu semua. Bahkan mungkin mereka juga nggak baca derivatifnya apa, nggak baca gitu buku-buku itu. Uh, mungkin yang baca hanya anak-anak uh, mahasiswa yang sekolah di ilmu politik gitu ya. Uh, itu pun juga saya nggak tahu, apakah mereka benar-benar baca tuh, ya, jilid satu, jilid dua yang tebal-tebal. Saya nggak tahu, ya. Nah, jadi ke dalam keseharian, uh, people still don't know what's going on, ya. Yeah. Jadi, uh, itu salah satunya yang masih bertahan adalah penulisan sejarah. Kita belum diperkaya, belum dilengkapi, uh, masih versi Orde Baru. Dan saya harus juga memberi kredit kepada sekolah-sekolah swasta atau dosen-dosen uh, yang kreatif. Mereka ketika mengajar mereka akan add add more gitu loh. Misalnya kayak sekolah-sekolah swasta yang mengundang kami para penulis untuk berbincang di depan para murid. Uh, jadi yang diundang bukan saya sendiri ya banyak penulis-penulis lain yang juga sering diundang. Uh, itu adalah upaya para sekolah-sekolah untuk memperkaya pengetahuan sejarah gitu. Kan saya berapa kali gitu diundang ke SMA SMA saya bilang, "Waduh, ini nggak apa-apa ini uh, misal laut bercerita nih kan untuk 17 tahun ke atas." Pulang juga, "Oh, nggak apa-apa, Bu. Kita mau membahas sejarahnya." Gitu. Oh, ya sudah. Jadi saya bicara sama mereka saya juga mengatakan saya bukan sejarawan loh dan saya menceritakan gimana proses saya research ya dan uh, dan kadang-kadang mereka juga bertanya soal bahasa karena kan mereka ada uh, apa, pelajaran sastra dan bahasa gitu ya. Jadi um, ada sesuatu yang hopeful buat saya bahwa ada guru-guru uh, di sekolah-sekolah bahkan udah mulai ada sekolah negeri sekolah negeri loh yang mengundang saya dan mereka juga mengatakan mereka mengundang penulis-penulis lain yang menulis historical fiction gitu. Tetapi ya itu yang tetap, tadi Anda kan bertanya yang tetap apa yaitu penulisan sejarahnya belum uh, dilengkapi secara belum dikasih konteks, apa sih sebenarnya, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa setelah itu tahun 65 sampai 66 banyak sekali orang-orang uh, yang mati, banyak sekali orang-orang yang tewas, itu tidak pernah dibahas di buku sejarah. Nah, having said that, I want to uh, be honest to you. Saya sudah mengejar banyak sejarawan. Kenapa sih kalian masa diam aja? Dari 98 loh, tadinya saya udah ye, kita udah bisa, ya kan? Masa cuma Kamboja sih yang bisa being truthful about their own uh, dark history? Kita juga dong bisa. Ternyata sejarawan-sejarawan itu bercerita kepada saya bahwa mereka sudah ada upaya melakukan bikin simposium apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita tulis Iya kan bahkan katanya sudah sampai ada draft supaya kurikulumnya ditambah namun terjadilah setelah itu menurut beliau-beliau ini terjadi intervensi politik jadi saya juga nggak pingin dong kelihatan menyalah-nyalahkan sejarawan they they tried their best tapi ya terus ternyata Pelajaran sejarah di negeri ini bukan akademik, tapi politik. Ada urusan politik gitu. Sementara, kalau di negara-negara lain, saya nggak ngomongin negara maju, loh. Negara maju udahlah, itu udah, udah. Penulisan sejarah mereka tuh udah maju banget. Saya ngomongin yang di sekitar Indonesia, Vietnam, Filipina, ya, itu mereka udah akademik. Sejarah itu akademik pelajaran. Nah, kalau di kita tuh masih satu keputusan politik. Tapi dulu aku pernah baca bukunya antropolog Belanda, Niels Mulder, ah. yang Indonesian Images. Jadi ah. memang secara sengaja ditanamkan nilai-nilai kepatuhan itu dari pelajaran ah. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hmm, kan? Hmm. Dan juga secara sengaja kita disuruh hanya menghafal. Dan secara sengaja kita diberikan sekian banyak materi untuk dihafal sehingga kan akhirnya kita jadi nggak bisa fokus, nggak kan? kritis, kritis, tapi juga karena dibanjiri terlalu banyak informasi kita jadi nggak bisa berpikir hmm. akhirnya gitu hanya nelen-nelen aja. Hmm. Jadi akhirnya ketika yang dulu kita hafalkan pada saat sekolah, ketika kita misalnya udah naik kelas atau selesai ulangan, tapi tahun berikutnya ditanya lagi tentang hal yang sama, aku udah lupa gitu loh. Ya, lho. karena dan, ngafal. Iya, dan hmm. memang sengaja kayak dibanjiri informasi itu juga kan salah satu cara mengontrol pikiran orang kan hmm. ya kita bisa bakar buku bisa tapi saya bakar buku kan kita sengaja membanjiri orang ini dengan sekian banyak hal hmm. sampai orang, orang ini juga kebingungan kan hmm. jadi sekarang saya mau nanya ke sekolah yang mbak ceritain di namaku alam putra nusa memang sih aku tahu maksudnya di beberapa sekolah ada beberapa guru-guru yang kebetulan pinter kritis hmm. dan berdedikasi itu Betul. ya tapi ketika aku baca Putra Nusa agak tugu true mbak, karena yeah, ada misalnya yeah. yang, e, sampai muridnya diajak untuk pergi ke lapangan untuk bisa memahami bahwa produk baju atau sepatu yang kita kenakan sekarang itu ternyata tuh dibikinnya sama buru-buru yang dibayarnya rendah dan hmm. itu bagaimana itu berkaitan dengan kapitalisme. Maksudnya aku dulu boro-boro, maksudnya waktu aku masih kuliah aja dijelasin kapitalisme, aku juga nggak ngerti gitu yeah, loh. Karena yeah, yeah, ini kok yeah. anak SMA bisa gitu. Yeah, yeah. Ini kan good to be true emang ah, ada sekolah kayak gitu, Mbak. Ya kamu udah tahu enggak lah, kamu udah tahu itu enggak? Uh, I I think readers know that that this this school doesn't exist and readers know this is a novel ya. Cuman memang saya sengaja menciptakan uh, this school karena di dalam cerita-cerita saya maupun rekan-rekan uh, saya kalau menulis kita umumnya penulis itu kalau setelah tokoh kita itu menderita begitu panjang We need a break for him atau her Breaknya macam-macam, kalau di film-film kan ada yang menderita, terus nanti dia ada breaknya sedikit Mungkin ketemu love interest, atau dia menemukan satu kampung yang everybody's friendly Sebelumnya dia tuh didera oleh orang-orang yang menyebalkan yang jahat Tapi terus dia masuk kampung yang oh so nice people Itu selalu harus ada Karena Life itu it's so complex dan so many colors ya yeah, uh, isinya. Jadi uh, penulis umumnya saya nggak mengatakan saya aja kalau if you notice all all movies or all novels pasti setelah penderitaan demi penderitaan there's going to be a break, a little break, just a break. Nanti dia menderita lagi gitu loh, dan nanti kita akan mengalami bagaimana dia mencoba break out dari, bagaimana dia menghadapi dari penderitaan itu, kan begitu? Nah kali ini breaknya alam itu adalah Putra Nusa, karena dia mengalami begitu banyak uh, deraan bully yang memang sengaja saya tampilkan terus menerus, karena itulah yang memang dialami oleh Kadang-kadang uh, anak Tapol maupun tidak anak Tapol juga begitu Saya tahu ada anak yang sering dibully dulu di sekolah saya Dia bukan siapa-siapa, tapi dia hanya kelihatan nerdy aja Karena dia nerdy dan saya sebel banget sama geng bully Saya bilang kenapa sih? Ya, dia gitu aja belagu Yang belagu tuh elu, saya bilang gitu Bukan dia, dia he's not doing anything gitu loh Jadi kadang-kadang uh, ada yang begitu Tapi alam ini specifically dengan Bimo itu dibully sebenarnya di Bimo tuh kan bully uh, Bimo dia dibully terus karena he looks weak it's so easy to bully the, the yang who, yang kelihatan weak dan kemudian alam yang me membela nah karena alam membela ya dia kena juga kan gitu nah saya merasa dia harus masuk ke satu apa environment yang uh, apa, progressive apa progresif gitu karena alam cerdas, uh, dia punya fotografi memori dan uh, obviously has his dia selalu di describe handsome kan ya, dia dia harus masuk ke satu sekolah yang 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 saya tahu itu fantasi gitu loh ya, I know it's a, and I know saya betul betul menyadari pasti pembaca akan wow bener nih ada sekolah kayak gini. Uh, di zaman sekarang aja di tahun 2023 nggak ada sekolah kayak gini. Meskipun mungkin bisa bisa sedikit dilihat dari sekolah internasional campur sekolah alam campur ya kan. Nah. Itu yang saya lakukan, saya membuat kombinasi dari, terinspirasi dari beberapa sekolah swasta di masa itu, di tahun 1980-an. Saya merasa, nih Sekolah yang ideal buat saya itu seperti ini gitu ya. It doesn't matter 80s or 2023. Kalau sekolah tuh menurut saya harus seperti ini gitu. Ada satu sekolah swasta di Jakarta yang masih masih ada sampai sekarang yang uh, membebaskan murid-muridnya mengenakan uh, apa baju apa aja. Jadi nggak nggak pakai seragam. Uh, kalau nggak salah hanya ada satu hari mereka harus pakai batik. Batiknya batik apa aja. Tapi bukan soal sekedar mengenakan baju seragam atau tidak. Uh, saya berkawan dengan salah satu muridnya dan akhirnya saya juga jadi berkawan sama teman-teman dia dan mereka emang cerdas-cerdas, jago-jago gitu dan I was kind of jealous bahwa wow kok uh, mereka bisa berdiskusi seperti itu dan mereka cerita oh ya kita suka diskusi ini, suka diskusi itu di, di, di sekolah gitu ada satu sekolah swasta itu. Terus satunya lagi sekolah saya sendiri Pearson College dia itu pre-university yang memang mewajibkan kita kalau siapapun yang sekarang di tahun 2020-an ini yang ikut sekolah private yang ada IB International Baccalaureate itu memang mewajibkan muridnya ikut extracurricular dan social service ya itu masuk dalam kurikulum wajib jadi. Kalau nggak melakukan itu nanti ya kamu bisa merah bisa apa tidak naik kelas dan seterusnya. Jadi itu wajib. Dan saya merasa kalau saya gabungkan tiga sistem ini, wah itu bakalan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Dalam arti mereka punya social consciousness. Tidak hanya karena disuruh, tapi mereka mulai merasakan oke okay, we have to do something. Mungkin uh, di beberapa daerah mereka kurang membaca kita. Ya kan, bikin perpustakaan atau ya macam-macam gitu. Harus ada rasa sosial itu. Kedua, ekstrakurikuler you need to do to have one yang apa ya sesuatu yang kamu passionate about. You're passionate about this, do that besides you working gitu kan. Kemudian uh, jadi sekolah ini tuh tidak hanya menuntut akademik. Akademik tuh udah pasti harus ya, tapi at the same time you have to be a full human being yang yang uh, baik yang beradab dan uh, punya budi pekerti gitu loh kira-kira yang yang saya idealkan gitu loh makanya kan guru-guru di Putra Nusa asik-asik kan <laughs> jadi uh, saya membayangkan waduh ini kalau kita punya sekolah seperti ini wah gitu jadi it itu breaknya dia breaknya si alam tapi kan toh tetap aja kan endingnya. Oh kamu belum sampai ending ya. Dia nanti akan menemukan halangan-halangan lagi gitu loh di luar sekolah itu tetap aja akan ada halangan lagi. Tapi we need to we need to apa ya give a break to our characters kalau dalam penulisan. Dan dalam kasus Alam tuh juga dia banyak terbantu oleh kakak-kakaknya ya. Betul, betul. Jadi di tengah sistem pendidikan kita yang se seperti ini, selain ada anomali di sekolah-sekolah tertentu atau guru-guru tertentu, faktor keluarga juga sangat menentukan. Dan kakak-kakaknya yang lebih tua dari dia juga sangat banyak membaca buku-buku yang kritis, yang kemudian menularkan pemahaman itu ke dia. Gitu betul. Kan? Jadi itu memang saya sudah tanamkan dari mulai pulang, laut bercerita maupun namaku Alam di mana. Anak-anaknya itu atau tokoh-tokohnya sejak kecil sudah dibiasakan membaca. Jadi kayak lintang obviously ya. Hmm, jadi eh, memang lahirnya besar di Paris, pendidikannya di Paris. Tapi anak-anak yang di Jakarta juga begitu. Tokoh-tokoh yang di Jakarta ya alam ya. <laughs> Dipulang kan juga alam. Lalu eh, Laut Bercerita, Biru Laut juga demikian. Bapaknya wartawan. Eh, jadi saya menggambarkan eh, masa kecil dia tuh ya seperti saya gitu ya dari kecil uh, kita udah dibiasakan membaca buku-buku yang ya mungkin buat orang tuh dianggap cukup berat ya tapi bapak saya sengaja memilihnya The Tale of Two Cities tapi yang the shortened version gitu loh. Nah setelah saya SMA kan tentu saya mencari yang asli seperti apa gitu loh kan yang asli lebih tebal terus revolusinya lebih detail gitu kan. Tapi waktu masih kecil saya baca Detail of Two Cities Charles Dickens itu kan tipis aja gitu loh. Nah, ayah saya udah memperkenalkan itu dari, dari SD. Saya kan nangkapnya cuman wah sedih banget ini ada dua tokoh seperti ini gitu kan. Nah, pas sudah dewasa baru saya paham, lebih paham. Nah, orang-orang seperti alam, lintang atau uh, si biru laut di dalam laut bercerita tuh uh, seperti itu gitu karena Generasi saya tuh kan belum ada internet, belum ada OTT, belum ada uh, belum ada hal-hal yang keren-keren yang kalian sekarang sudah peroleh gitu ya. Hiburan kita dulu ya cuma membaca komik Mahabharata dan Ramayana dari era Kosasi dan uh, main di jalan gitu. <laughs> iya, kita main keluar main di jalan, jam 5 harus kembali pulang atau kita banyak les les uh, kita ikut teater kita les gambar les ada yang les balet, ada yang les piano gitu loh karena tidak ada hal-hal yang dilakukan setelah pulang sekolah gitu loh jadi uh, angkatan saya banyak sekali yang memang uh, senang membaca gitu aku kan udah pernah baca semua karya mbak Lela mm. dari yang Nadira itu yang lebih kayak personal konteksnya mm. sampai yang konteksnya politis mm. Tapi ini belum selesai ya. Uh, iya <laughs> jadi baru satu halaman untuk <laughs> kayak gitu. Yeah. Tapi yang aku tangkap sebagai pembaca tuh semuanya kayak aduh sedih gitu, gloomy. Mm. Aku mau nanya sih Mbak, yang mm. Mbak harapkan bisa pembaca dapatkan dari karya-karya Mbak setelah mm. membaca karya-karya Mbak tuh apa sih sebetulnya? Meskipun proses menulisnya itu mungkin aku nggak tahu ya, mm. gloomy atau uh, apa menyedihkan karena mengangkat tema-tema uh, tentang itu ya kematian yang nggak tidak wajar kekerasan negara yang Nadira kan enggak ya? Tapi itu kan juga ibunya bunuh diri, bunuh diri. Jadi ada tema-tema semacam tema itu juga. <laughs> Saya tuh percaya uh, kehidupan itu uh, terdiri dari rangkaian uh, happiness yang kecil-kecil, tapi juga uh, tantangan berbagai tantangan ya. Jadi hidup kita tuh gak mungkin always happy, tapi juga gak mungkin always sad and down gitu. Jadi uh, saya tuh agak nggak percaya dengan menulis katakanlah ending kan orang senengnya happy ending uh, orang gemes gitu dengan ending novel-novel uh, saya karena kok dia mati gitu aku kira tadi laut laut bakal hidup lagi lah di bab pertama aja dia udah jelas <laughs> mati gimana udah jelas di situ dia bilang gue beri hidup dengan ikan dan iya kan gitu. Masa tiba-tiba hidup lagi. From the very beginning I purposely apa tidak mau me, 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 mengagetkan bahwa ini tokoh kita udah mati ya dari dari awal ya gitu. Eh tetap juga diprotes. Saya merasa bahwa sebetulnya bahkan laut biarpun memang mereka mati, tapi kan um, ada harapan. Harapannya itu adalah bagaimana keluarganya mencoba uh, have a closure ya kan dengan melarung bunga-bunga itu dan mereka memutuskan tetap melawan, melawan dengan bahasa mereka yaitu berdiri di depan istana dengan mengenakan baju hitam uh, Kamisan ya dan bertanya, "Anak saya di mana?" Itu setiap Kamis, ya. Nah, itu buat saya harapan. Itu definisiku tentang harapan seperti itu bahwa mereka tidak apatis. Mereka masih akan terus bertanya. Siapapun nanti presidennya, dia akan terus bertanya. Pulang juga semua pada omong oh, itu mati gitu. Loh, dia buat saya dia berhasil apa mencium tanah uh, karet itu cita-cita dia. Dia ingin sekali uh, dikubur di tanah airnya dan dia berhasil memang. Orde Baru jatuh, dia bisa masuk, dia dia memang dalam bentuk sudah meninggal, tapi it is his wish, dimas wish, ya. Yeah. Terus ada yang ngambek-ngambek gitu karena nggak jelas itu si Lintang itu sama siapa misalnya gitu. And I understand people want something apa more uh, certain about love life gitu. The thing is love life juga nggak nggak seperti itu ya black and white gitu untuk saya dan I don't think I'm a kind of person who will write that and they live happily ever after and they got married in Italy with a beautiful <laughs> wedding ceremony kemudian dengan dan akhirnya mereka punya anak tiga gitu ya nggak 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 mungkin saya menulis seperti itu gitu artinya itu bukan porsi saya jadi ke happiness buat saya tuh uh, ingin realistik gitu loh ya saya bukannya purposely aku kepengen kepengen uh, Bikin orang sedih? Enggak. Enggak pernah begitu sama sekali. In fact kalau kamu notice. Ada beberapa momen. Banyak momen di dalam laut. Maupun di dalam nama ku alam. Ada banyak momen yang saya sebenarnya make a break. Ada komedi, beberapa. Bukan komedi lah ya. Tapi a little bit humor. You know. Jadi supaya tidak terlalu tegang. Kita sedikit uh, apa berbincang yang enteng gitu. Saya gak tahu kamu masih ingat apa enggak. Tapi di laut bercerita kan ada adegan mereka sebenarnya lagi dihantet daun mereka lagi melalui uh, apa ladang jagung tapi terus kan ada joke-joke di situ ada yang kemasukan kodok lah ada yang eh, itu lampunya mestinya dimatikan they're all real itu benar-benar cerita dari mereka Yang para aktivis ketika mereka dikejar dan mereka merayap melalui ladang jagung mereka terus semua salah harusnya matiin lampu malah dinyalain gitu. Nah itu kan funny buat saya it's really funny In real life memang begitu di antara segala yang dark itu kadang-kadang ada joke-nya juga gitu dan itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah mau purposely gua mau bikin pembaca gue apa berurai air mata gitu. Enggak, enggak. Makanya ketika orang mikir loh ini alam gua enggak enggak nangis tapi gue penasaran terus gitu. Ini bikin penasaran tapi gue enggak nangis sebenarnya. memang emang saya lagi enggak 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 saya enggak bermaksud bikin kamu nangis. I just want to tell this story, alam story gitu. It's a, yeah, a lot of memoir style lah begitu. Kira-kira gitu. Memang kayak sastra itu mengingatkan kita bahwa hidup itu messy seperti yang Mbak Lela <laughs> bilang. Ya, kadang kayak aduh kok kayak hidupku lagi terpuruk banget. Tapi kok aku kok bisa happy gitu kan, malah jadi bingung ketika happy atau. Tapi ya semoga seperti yang Mbak Lela katakan, kita bisa selalu menemukan kebaikan-kebaikan kecil, kebahagiaan-kebahagiaan kecil, oh. meskipun. Picture dunia kita tuh ya memang juga banyak... Hmm. Hal yang gelap dan hmm. hal yang membuat kita menderita gitu Betul. ya. Betul. Ini satu hal nih sebelum tutup ya. Orang Indonesia kan sekarang lagi bertanya-tanya... What's gonna happen next year gitu kan. In real life. Tapi ya sebelum kita gloomy atau happy... Menurut saya kita jalanin dulu aja gitu. Happy apa hal-hal yang menyenangkan kita. Dan kita coba gitu ya... Um, Uh, masih mencoba gitu agar Indonesia bisa tetap seperti yang kita cita-citakan lah ya uh, Saya selalu bilang sama orang-orang yang mengundang saya Kenapa sih kok Indonesia ini Messi banget kan kamu tadi menyebut Messi Aku mengatakan kita ini baru belajar demokrasi loh sejak 98 Karena sebelumnya kan kita nggak demokratis Tentu tentu uh, pretensnya adalah demokrasi ya saat itu Tapi kan enggak lah It, it, was, a, it was a regime gitu ya Nah, tapi mulai 98 kan mulai itu kita belajar. Wah, wow, partai-partai bertaburan, iya kan? Media-media kemudian jadi banyak. Dulunya kan susah banget media mendapat izin. Sekarang everybody can make a newspaper or a magazine. Everybody can make movies. Everybody, iya kan? kita lagi menikmati kebebasan itu. Di antara kebebasan itu, kita belajar demokrasi. Jadi berisik. Berisik kan, so noisy. Tapi memang lagi belajar. Jadi maybe saya trying to tell myself we have to be patient gitu loh karena demokrasi bagi si A dengan si B itu definisinya masih tubrukan gitu loh itu yang saya sedang uh, pelajari sekarang nih mungkin buat anak-anak Mungkin seperti aku, uh -huh. <laughs> yang uh, kecilnya kan order baru udah mau runtuh, jadi mungkin nggak uh -huh. pernah merasakan dulu tuh sesusahnya kayak apa uh -huh. kan? Gimana sih kita caranya menggunakan freedom? Ya maksudnya freedomnya uh -huh. juga masih terbatas yang kita punya sekarang ini untuk bisa berkarya uh -huh. karena mungkin banyak diantara kami-kami ini hmm. akhirnya take for granted gitu jadi malah nggak melakukan apa-apa gitu kan <laughs> betul dan jadi ngeluh-ngeluh terus karena justru hidupnya mungkin udah lebih jauh lebih enak gitu ngeluh-ngeluh yeah. terus nggak ngelakuin apa-apa yeah. ini anak saya selalu bilang iya uh, kalau angkatan bunda itu pasti akan mengatakan during my time <laughs> when I was gini Uh, karena ada orang-orang yang mengalami dua-duanya, kan, seperti saya, dan uh, angkatan yang lahir tahun 70-an juga, kan, ya, mereka mengalami dua-duanya. Yang lahir tahun early 80s juga tuh lumayan, uh, mereka tuh kan SMA gitu, ya, udah mengalami SMP lah, mengalami uh, Orde Baru, kemudian terus masuk uh, reformasi. Uh, jadi, ada orang-orang yang mengalami both uh, kehidupan analog dan kehidupan after internet was founded gitu ya. Nah, satu hal mungkin adalah yang perlu saya nggak mau kayak kena nasihat kewot bah, tapi this is so important cara memilah informasi karena kalian kan sekarang justru terbalik dengan masa saya. Kalau masa saya kita yang setengah mati gali-gali informasi sampai harus fotokopi karya-karya orang di luar yang menulis tentang Indonesia, ya kan gitu ya. Uh, cari di perpustakaan. Kalau di perpustakaan nggak ada, pinjem dari orang yang baru dari luar negeri. Eh lu ada buku si ini, lu ada buku si itu. Gue fotokopi ya gitu. Dulu apa-apa fotokopi karena pada sebenarnya kan nggak boleh ya. Tapi ya, yeah, because you need to read apa nih analisisnya si A, si B gitu kan. You guys don't have to do that. Udah ada Google, udah ada mau beli apapun sekarang. Ada uh, apa toko-toko yang menjual buku-buku impor. Or kalau mereka nggak lengkap pun kamu bisa Just tip atau titip sama orang yang pergi. Iya kan? It's so easy. Nah, itu kamu kalian harus pinter-pinter memilah. Jangan terus yang 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 I understand you want entertainment, tapi kan sekarang kebanyakan lebih uh, uh, enakan melihat entertainment, Iya uh, ya kan? Scroll bisa sampai 45 jam, tapi ya nggak penting gitu. Nah, mungkin 80% cari tahu kalau buat saya cari tahu hal-hal yang important. Bukan yang fake news, tapi yang benar-benar important for your pengetahuan umum itu memilah tuh emang susah. Tapi you have to, uh, terutama if you're a journalist ya. Yeah. Kedua adalah ya memang banyak membaca. Uh, kalau mau jujur, saya tahu betul wartawan zaman sekarang nggak banyak membaca. Dan kalau mau mengin waktu kemauan, udahlah. <laughs> gitu ya. Yang ketiga nih yang terakhir adalah ketika berdiskusi anak sekarang itu mungkin everything itu it has to relate to them. Itu yang saya baru tahu sama dari anak saya. dia nggak begitu tertarik kalau it doesn't relate to. I understand that, tapi sometimes sometimes you need to get to know things yang juga nggak related to you. Iya, iya. Ini soal tapu tuh nggak related to, to me loh. Mm. Tapi saya interested. Kenapa? karena saya juga merasakan orde baru. Jadi saya merasa ada represi. Tapi kalau mereka merasakan represi yang lebih lagi. Jadi saya saya, saya curious waktu itu. Nah mungkin pelan-pelan generasi yang muda itu cari tahu juga hal, hal yang gak relate to them. Dan kemudian nanti lama-lama mulai interested meskipun itu tidak necessarily 100% ada urusannya dengan dirimu what i'm trying to say that get more interested in anything outside of yourself gitu. Itu I know it's difficult tapi worth it banget loh. Worth it banget. Itu aja. Oke okay, Mbak, thank you. <laughs> aku juga sering terjebak dalam uh, kebiasaan itu ya, <laughs> hanya tertarik dengan apa yang relate dengan aku, tapi hmm. sekarang aku akan mencoba untuk memperluas. <laughs> <laughs> Ini bukan berarti aku lagi ngomongin uh, secara umum aja uh, gitu loh. Iya, iya, hmm. yeah, oke. Okay. Terima kasih Mbak. Yo. Lela.